はい、皆さん、お元気ですか？ Utfi and the Rexon です。私は日本の音楽が好きです。よろしくお願いします。Kalian ngeliat apa yang berubah dari diri gue? Ya, benar, rambut gue udah baru, udah pendek, gak panjang lagi. Itu karena ada satu hal dan lainnya gue mau gak mau ya harus potong rambut. Jadi hari ini gue mau nge-reaction Pascode Trash Live at Studio Cost 2016. Ini lagunya udah di request kalau gak salah 4 bulan yang lalu, itu udah lama banget. Entah kenapa gue baru sempat bikin videonya. Itu mungkin karena terlalu banyak yang request ya. Tapi gue itu makasih banget loh. Gue senang banget kalau kalian semua itu banyak nge-request, tapi ya maaf banget kalau requestan kalian baru gue bikin ya sekarang-sekarang ini lah. Jadi rada telat bikin videonya. Dan karena hari ini gue nge-reaction Pascode, hari ini gue pakai kaos Pascode yang ada liriknya "What am I believing, Lord? Just keep on moving on." Semoga kelihatan ya. Ini diambil dari liriknya yang "Flavor of Blue". Kalau Flavor of Blue itu termasuk salah satu lagu favorit gue dari Pascode. Karena ini tahun 2016, ya udah pasti masih bareng Yuna Imada ya. Belum sama Emily Arima. Oke, Pascode Trash Live at Studio Cost 2016, Haji Masyuk. Nao juga rambutnya masih pendek sih. Ini kalau di awal-awal langsung synthesizer dan nada synthesizer ini menurut gue mirip sama Lady Baby yang agak-agak manis sih kalau nggak salah. Oke, ini kayaknya di konser yang sama kayak lagu yang Club Kids Never Die sih. Seinget gue sih sama konsernya. Dengan outfitnya juga itu yang bikin sama kayak konser Club Kids Never Die. Ya, drama oke. Oh, ini transisinya terbalik 180 derajat banget sih. Dari scream dari Yuna yang cukup keras, tiba-tiba ngedrop, melodinya jadi ya mellow gitu sih. Tapi ini emang serius dari Pascode. Ya, berubah lagi. Ya,
berubah lagi. Ini gue sedikit bingung ya sama transisi itu terlalu banyak gitu, bikin gue bingung sama lagu ini. Tapi itu keren sih. Arigato. Oke, itu dia Pascot Trans Live at Studio Coast 2016. Jadi kalau menurut gue lagu ini tuh lebih banyak scream dari Yunae Yamada daripada normal voice dari Nao, Kaede atau juga Hina ya. Jadi ini mungkin lebih mengkedepankan scream dari Yunae Yamada sih daripada ketiga lainnya itu. Dan juga genre dari lagu ini tuh ya lebih banyak synthesizer sih. Dan beda kayak lagu Pascot lainnya yang masih ada genre kayak breakdown-nya terus juga kayak metal lagi tuh, ini menurut gua lebih banyak ke synthesizer-nya. Tapi menurut gua lagu ini enggak terlalu wow banget sih, enggak kayak lagu Pascot lainnya. Walaupun lagu ini banyak transisinya juga dari scream tiba-tiba jadi mellow. Tapi menurut gua enggak terlalu yang bikin gua kaget sih ya. Apa mungkin gua udah terbiasa dengan Pascot dengan transisi yang suka berubah tiba-tiba itu, enggak tahu sih, cuman ini bagi gua enggak wow banget sih lagunya. Jadi apakah gua suka sama lagu ini? Ya gua sih semua lagu yang gua reset pasti gua suka ya, tapi kalau buat masuk ke playlist Spotify gua mungkin ini ya belum dulu ya. Mungkin masih ada lagu Pascot lainnya yang bakal masuk ke playlist Spotify gue. Oke, mungkin segitu videonya. Yang udah nonton sampai akhir, arigato gozaimashita. Kalau suka, like. Kalau nggak suka, jangan dislike. Janeng.